Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Riu dari Temanggung, Jawa Tengah. Yang memberkati kita, minta tolong istri untuk hubungi dan dia bersedia. Bahkan dia sudah mengirimkan file sehingga kita boleh diberkati lewat ibadah hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu boleh siapkan hati Bapak Ibu semua agar kita benar-benar diberkati lewat ibadah live streaming kita hari ini dengan temanya tetap setia walaupun dalam kesukaran. Apa dan mengapa, bagaimana, mari kita sama-sama mendengar lewat Ibu Esther Riu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan di mana saja Saudara berada yang mendengar dan menyaksikan kebenaran firman Tuhan saat ini, khususnya kepada Jemaat Tuhan GPI di Belsi Latumenten. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Firman Tuhan pada saat ini saya beri tema tetap setia walaupun dalam kesukaran. Kita tahu saat ini seluruh dunia sedang mengalami masa krisis, masa kesukaran, masa yang sulit karena pandemi yang terjadi hari-hari ini, saudara-saudara. Banyak orang mengalami kesusahan di dalam kehidupannya tanpa terkecuali, baik dia anak-anak, baik dia orang tua, orang kaya, orang miskin, orang yang berpendidikan, para pejabat, sampai seluruh rakyat jelata. Di mana-mana ada penderitaan, di mana-mana ada kesusahan, di mana-mana ada tangisan. Banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi dan yang mengasihi, dan tidak sedikit orang-orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau di PHK. Banyak perusahaan yang gulung tikar hari-hari ini sehingga tingkat pengangguran semakin tambah besar. Nah, saudara, tanpa terkecuali banyak anak Tuhan yang mengalami hal ini juga dalam hidupnya. Kalau kita membuka sosial media hari-hari ini, isinya banyak berita tentang duka cita. Di mana-mana banyak orang yang meninggal dunia, baik oleh karena penyebabnya pandemi ataupun lain sebagainya. Raja Daud pernah menuliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, dia katakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa hidup manusia itu begitu singkat. Hari-hari manusia itu dikatakan seperti bunga rumput. Sekarang ada, besok sudah tidak ada. Seperti uap yang hanya sesaat kelihatan. Saudara, kalau kita masak, seringkali ada uapnya, bukan? Nah, uap itu hanya sesaat. Setelah itu hilang. Demikian juga dengan hidup manusia, saudara dan saya. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini begitu singkat, maka mari saudara, kita mau gunakan, kita jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita pakai itu untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, agar waktu yang singkat ini tidak menjadi sia-sia. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
Hidup ini harus jadi berkat. Saudara, hidup yang singkat harus kita gunakan untuk jadi berkat bagi sesama kita, agar hidup ini tidak menjadi sia-sia. Selama kita masih diberi kekuatan, selama kita masih diberi kemampuan, mari kita pakai hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan tahu segala kesukaran, segala kesusahan yang sedang dialami oleh umat-Nya hari-hari ini. Tetapi Tuhan mau agar kita jangan putus asa seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena apa, saudara? Karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Kita punya Tuhan yang berkuasa untuk memelihara kehidupan kita sampai selama-lamanya. Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Puji Tuhan. Itu sebabnya, saudara, Tuhan mau kita tetap setia. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, baiklah kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Dia adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Karena itu biar kita juga tetap setia di dalam Tuhan, ya saudara. Setia di dalam kita beribadah, setia di dalam kita melakukan firman Tuhan, setia di dalam apapun yang Tuhan sudah percayakan, baik engkau sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak dalam keluarga, setialah melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupanmu. Dan tetaplah percaya bahwa Tuhan penolong dalam hidup kita. Puji Tuhan. Salah satu contoh tentang kesetiaan yang ditulis di dalam Alkitab, terdapat di dalam kitab Daniel. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29, di situ dituliskan, karena kesetiaannya kepada Tuhan, maka Daniel tidak mau melakukan hal yang bertentangan dengan imannya. Sekalipun dia tahu bahwa ada konsekuensi atas pilihannya itu, yaitu kematian. Daniel tetap memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Tetap memilih untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman percayanya. Nah, saudara-saudara, di sini diceritakan bahwa Raja Darius, raja yang memerintah Babel pada waktu itu, dia mengeluarkan sebuah ketetapan kepada seluruh bawahannya, kepada seluruh menterinya, kepada seluruh pejabat-pejabat yang ada di negara itu, di Babel. Untuk apa, saudara-saudara? Yaitu bahwa dalam waktu 30 hari mereka tidak boleh meminta sesuatu kepada dewa mereka atau kepada Tuhan mereka, kecuali kepada Raja Darius. Kalau ada yang ketahuan melakukan sesuatu, misalnya mereka sembahyang kepada dewa mereka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam lubang singa. Nah, saudara-saudara, ketika Daniel, karena Daniel pada waktu itu dia adalah salah satu pejabat tinggi ya yang ada di Babel, ketika dia mendengar keputusan yang sudah dikeluarkan oleh raja, apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel adalah seorang yang takut akan Tuhan. Kita tahu di dalam kitab Daniel, baik Daniel yang pertama sampai yang terakhir, Daniel tetap menaruh harapnya kepada Tuhan. Daniel lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran yang dia tahu, yang dia terima dari Allah. Nah, ketika dia tahu bahwa surat keputusan itu sudah dibuat, apa yang dia lakukan? Di dalam ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar
atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa, seperti memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel, dia tetap setia. Dia tidak mau meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan, sekalipun dia tahu ada konsekuensi yang harus dia alami di dalam hidupnya. Daniel mengikut Tuhan bukan hanya pada saat dia senang. Daniel beribadah kepada Tuhan bukan hanya saat dia mengalami kelimpahan berkat. Tetapi ketika imannya pun mengalami ujian, Daniel lebih memilih untuk takut akan Tuhan, untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ayat ini dengan jelas mengatakan ketika Daniel mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya bukan untuk mengurung diri, tidak. Tetapi dia melakukan seperti yang biasa dia lakukan, yaitu apa saudara? Dia berdoa, dia menyembah, dia memuji Allahnya yang besar, seperti yang biasa dia lakukan. Berarti saudara, kita melihat luar biasa Daniel ini ya. Dia seorang pejabat pemerintah, dia seorang yang sangat sibuk, tetapi dia tetap memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Dia tetap memiliki waktu yang bersekutu. Dia tetap menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Keintimannya dengan Tuhan inilah yang membuat Daniel tidak goyah. Keintimannya dengan Tuhan inilah yang menjadikan dia tetap kuat sekalipun dia diperhadapkan dengan ujian imannya. Saudara-saudara, kita melihat akhirnya ketika apa yang dilakukan oleh Daniel ini diketahui oleh rekan-rekannya, maka mereka segera melaporkan hal itu kepada Raja Darius. Dan singkat cerita, Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa itu. Lubang singa bukan hanya namanya saja lubang singa, tetapi di dalam lubang itu ada singa-singa yang lapar, yang sudah siap untuk menerkam setiap apapun daging yang dilempar kepadanya. Apalagi ini Daniel, saudara. Wah, satu makanan yang besar ya kan saudara. Singa-singa ini singa-singa kelaparan. Tetapi apa yang terjadi ketika Daniel ada di dalam lubang singa itu? Singa-singa ini ingin memakannya. Nafsu makannya gede. Tetapi mulutnya gak bisa kebuka. Kenapa? Karena ada malaikat yang Tuhan utus untuk menutup mulut singa-singa itu. Sehingga sekalipun mereka ingin makan, menerkam Daniel, mencabik-cabik tubuhnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena ada malaikat Tuhan yang melindungi Daniel dan menutup mulut singa-singa itu. Wow, luar biasa saudara. Ada pembelaan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Kita tahu akhirnya ketika keesokan harinya, Daniel pun ditarik keluar, dikeluarkan dari lubang singa itu. Dan kita melihat saudara-saudara bahwa tidak ada sedikit pun yang terluka dari tubuh Daniel. Bahkan dari pakaian yang dia kenakan, tidak ada yang robek sedikit pun dicakar oleh singa. Ya tidak ada. Daniel masuk utuh, keluar dari lubang singa juga dengan utuh. Karena apa? Ada perlindungan Allah di dalam kehidupannya. Pembelaan Tuhan nyata di dalam kehidupan umatnya. Puji Tuhan. Saudara, apapun yang kita sedang alami hari-hari ini, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kesusahan. Mungkin ada yang mengalami kesakitan, mengalami kelemahan, atau mungkin kekurangan. Biarlah kita mau tetap setia hanya kepada Tuhan. Saudara, biar kita mau tetap setia hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Roma pasal yang ke-8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat yang ke-38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat
maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Luar biasa. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada, saudara. Ketika Allah mengasihi kita, kasih Allah itu sempurna, saudara-saudara. Kadang-kadang kita tidak setia, tetapi Allah kita tetap setia. Allah mengasihi kita. Allah tahu setiap kesusahan yang dialami oleh umat-Nya. Allah tahu keberatan yang kita sedang alami hari-hari ini. Allah tahu kita di tengah-tengah pencobaan. Itu sebabnya Dia berjanji di dalam firman Tuhan bahwa Dia tidak akan tinggalkan kita sendirian. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus ada, saudara. Mari, jemaat Tuhan, biarlah kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah. Karena semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin mengasihi Dia. Mengapa banyak anak Tuhan yang merasa kecewa? Mengapa banyak Tuhan yang undur dari Tuhan? Karena mereka tidak mengenal siapa Allah mereka. Karena mereka tidak kenal siapa Tuhan mereka. Kenapa mereka tidak kenal Allah mereka? Karena mereka tidak bertumbuh di dalam firman. Karena itu mari, bagaimana caranya kita bisa bertumbuh di dalam firman? Setiap hari carilah Tuhan. Setiap hari datanglah kepada Tuhan. Cari isi hati Tuhan di dalam firman-Nya. Saudara akan temukan isi hati Tuhan yang luar biasa. Karena firman itu adalah perkataan Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Tetapi Tuhan mau kita senantiasa tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Tetap percaya bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Hidupi firman yang saudara dengar setiap hari. Mungkin itu lewat streaming atau lewat pembacaan firman Tuhan saat teduh, saudara. Imani firman itu, karena firman itu berkuasa. Dia bisa mengubah, dan saya hanya mau katakan, saudara, ketika saudara mengimani firman, perkatakan firman yang saudara imani itu. Ya, perkatakan firman itu, jangan hanya disimpan, tetapi firman itu berkuasa ketika diperkatakan. Saudara, kita tahu ketika Yesus dicobai di padang belantara, di padang gurun, selama 40 hari, 40 malam Yesus berpuasa. Lalu datanglah iblis untuk mencobai Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menggunakan firman Allah untuk mengalahkan segala tipu daya dari si iblis. Yesus melawan iblis. Yesus mengusir iblis dengan firman Tuhan, dengan firman yang Dia perkatakan. Itu sebabnya, saudara, mari lebih baik kita perkatakan firman daripada kita memperkatakan hal yang sia-sia. Ketika kita sakit, mungkin ketika dalam keadaan sakit, mari kita katakan, saya sehat, saya kuat, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Daripada kita mulai mengeluh, aduh kok sakitnya enggak sembuh-sembuh ya. Sudah minum obat kok enggak sembuh-sembuh ya. Kok masih terasa ya? Saudara, perkatakan apa yang saudara ingin alami dalam hidup saudara. Perkatakan itu. Karena kata-kata itu ada kuasanya. Ya. Perkataan itu ada kuasa. Oleh sebab itu jangan pernah kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia ya, saudara-saudara. Raja Daud pernah mengatakan, "Tuhan, taruhlah roh-Mu menjagai pintu bibirku." Karena tanpa kita sadari, kalau bibir ini gak dijaga, saudara, bibir ini seperti api, ya, lidah ini firman Allah katakan seperti api. Api yang kecil dapat membakar hutan yang besar. Mulut, lidah, kalau tidak dijaga, bisa apa, saudara, mengakibatkan pertengkaran, pertikaian,
perbedaan antara satu dengan yang lain. Itu sebabnya lidah harus dijaga. Dengan apa? Minta Tuhan taruh rohmu menjagai pintu bibirku. Puji Tuhan. Dan biarlah kita selalu mau memperkatakan perkataan iman, bukan perkataan yang sia-sia. Apa yang kita mau kita alami, itulah yang kita katakan. Puji Tuhan. Satu hal yang Tuhan mau, agar kita tetap setia. Setia, setialah. Karena ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Seperti lagu lama yang berkata, tak pernah kecewa. Ketika kita setia mengiring Yesus, berjalan bersama Yesus, kita semakin bahagia. Sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak masalah, hidup orang percaya itu bukan seperti di jalan tol yang bebas hambatan. Tetapi saudara, sekalipun kita mengalami masalah, sekalipun kita mengalami kesusahan, kita percaya ada firman yang menopang kita, ada firman yang membuat kita kuat, bahkan ketika kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Karena apa? Tuhan menopang kita dengan tangannya yang berkuasa. Dari mana kita tahu itu? Dari firman yang kita baca. Karena itu saudara, ketika kita membaca firman, mintalah kepada Tuhan agar firman itu menjadi remah di dalam hidup kita. Atau ketika kita mendengar renungan, mintalah Tuhan biarlah firman itu tanamkan di dalam hati dan jiwaku. Jangan ketika kita mendengar firman, kita mulai berkata, oh firmannya buat si A, firmannya cocok buat si B, karena dia yang melakukan itu. Kalau firmannya buat si A, buat si B, buat kita apa? Ya kan? Percuma kita dengar firman kalau tidak mendapat sesuatu. Firman itu hidup. Firman Allah berkata, disampaikannya firmannya, disembuhkannya mereka dari sakitnya. Wow, ada kuasa yang besar di dalam firman. Kuasa itu bekerja ketika apa? Kita punya iman. Iman itu bertumbuh dari mana? Dari pendengaran akan firman. Itu sebabnya firman yang kita dengarkan, jangan biarkan lari begitu saja. Tetapi simpan, tangkap firman itu dan taruh di dalam hati kita. Karena firman itulah yang akan menuntun kita dari kemenangan sampai kemenangan. Kan bukankah hidup manusia itu hari-harinya seperti orang bergumul di bumi ini? Seperti orang yang berperang, dituliskan di dalam kitab Ayub. Hari-hari manusia di bumi seperti orang yang berperang, orang bergumul. Nah kalau kita berperang, kalau kita bergumul, kita tidak punya kekuatan, kita bisa mati konyol. Tapi kita harus memiliki kekuatan. Kekuatan kita di mana? Ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang berdoa. Ketika kita datang menyembah Tuhan. Ketika kita menerima firman. Disitulah Tuhan sedang mengisi kita dengan kekuatan yang baru. Firman Allah katakan di dalam Yesaya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Bagaikan sayap pada burung Raja Wali yang akan naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya semakin lama semakin kuat mengatasi badai. Di tengah-tengah badai persoalan ini, orang percaya harus tetap kuat. Dan supaya tetap kuat, kita harus melekat dengan Tuhan. Supaya kita dapat mengatasi badai persoalan ini, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Firman Allah katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan mau bawa kita di dalam segala situasi yang kita alami untuk tetap melekat dengan Dia. Daniel tetap melekat dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak enak, dia tetap memilih untuk melekat dengan Tuhan. Saudara, pilihan ada di dalam tangan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, apa yang kita pilih? Jauh dari Tuhan atau dekat dengan Tuhan? Pilihlah melekat erat dengan Tuhan. Maka saudara akan tetap kuat dan menang mengatasi segala persoalan. Tuhan yang berjanji menyertai kita, bukan hanya menyertai pada saat kita senang, pada saat kita susah, tapi Dia berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya di dalam
Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian B dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Ini janjinya kepada kita. Jadi saudara, apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Apa yang membuat kita gelisah? Apa yang membuat kita lemah? Datang kepada Tuhan. Dia menyertai kita. Kita tahu di dalam Tuhan ada kuasa yang besar. Mintalah kuasanya itu memenuhi hidup kita. Mintalah kuasa Roh Kudus menaungi kita. Agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Agar kita tetap kuat di dalam kita melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita. Dia berjanji, aku beserta kamu sampai kesudahan alam. Allah semesta alam menyertai kita. Hal ini diketahui oleh Daud. Itu sebabnya ketika Daud melawan Goliat, dia tidak takut. Sekalipun dia tidak diperlengkapi dengan senjata yang lengkap, tetapi dia datang kepada Goliat. Dia berkata, Goliat, engkau datangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta alam. Apa yang terjadi? Kemenangan diterima oleh Daud. Karena ada Tuhan yang beserta dengan dia. Tuhan yang menyertai Daud adalah Tuhan yang beserta dengan kita. Persoalan boleh ada, masalah besar boleh ada di hadapan kita. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala persoalan kita. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala permasalahan kita. Dan di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Karena itu mari jemaat Tuhan, mari umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, biar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Biar kita mau semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Minta selalu kepada Tuhan, beri kami hati yang lapar, hati yang haus untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Untuk selalu mencari Tuhan. Karena ketika kita memiliki hati yang lapar, hati yang haus, saudara, orang yang lapar dia akan cari makanan. Orang yang haus dia akan cari minuman untuk memuaskan dahaga dan laparnya. Ketika kita lapar dan haus akan firman, kita akan datang mencari Tuhan. Dan biarlah kita minta Tuhan, beri kami selalu hati yang lapar, hati yang haus. Karena hanya Engkau yang dapat mengenyangkan kami dengan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tetaplah setia, saudara, sampai Maranatha. Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya, umat pilihannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Sekalipun kami ada di tengah persoalan, di tengah masalah, di tengah beban yang berat, tetapi kami punya Tuhan yang lebih besar dari segala masalah kami. Kami punya Tuhan yang lebih berkuasa atas segala persoalan kami. Karena itu Tuhan, kami mau tetap setia hanya kepada-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami mau tetap setia tinggal di dalam kasih-Mu. Tuhan, ikatkan kami terus di dalam kasih-Mu. Jangan biarkan kami jauh daripada Engkau, Tuhan. Tumbuhkanlah terus iman kami kepada-Mu. Dan bawa kami untuk semakin mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu. Bapa, hamba berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari-hari ini. Apapun yang mereka alami, mungkin ada yang sedang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan mereka. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Kalau ada yang sedang berduka cita, Tuhan biarlah Engkau penghibur sejati yang menolong, menghibur dan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang mengasihi kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwa kami tetap mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu yang besar itu, Tuhan. Biarlah kami tetap melekat erat dengan Engkau seperti ranting yang melekat
kepada pokok anggur, karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih buat persekutuan yang manis pada pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami dan beri kami kuasa untuk dapat menjadi pelaku firman seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi biar Roh Kudus tanamkan firman yang didengar di dalam setiap hati umat-Mu. Kami mengucap syukur, naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya percaya kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Kita belajar daripada kehidupan Daniel, tetap setia walaupun dalam kesukaran. Sesukar-sukarnya kita saat ini, kita tidak diperhadapkan dengan keadaan seperti Daniel. Daniel diperhadapkan dengan keadaan yang sangat-sangat mencengkamkan dia. Kalau kita berada dalam posisi seperti Daniel, banyak orang bisa jadi menyangkal Tuhan. Banyak orang bisa jadi meninggalkan Tuhan. Banyak orang bisa jadi tidak tahu lagi imannya tetap dipertahankan atau tidak. Tapi hari ini kita melihat iman seperti Daniel inilah yang saya rindu kita terus tumbuhkan dalam kehidupan ini. Daniel tidak pernah melupakan Tuhan. Daniel tidak pernah melupakan doanya. Daniel tidak pernah melupakan ibadahnya. Bahkan Daniel bertekad sekalipun mati dibuang di gua singa. Tapi dia percaya Allah itu tidak pernah diam. Allah itu tidak pernah meninggalkan dia. Dan benar, dia menang. Amin. Apa yang dialami oleh Daniel, biarlah kita pun alami. Tuhan yang sama, Allah yang sama yang disembah oleh Daniel, Allah yang saat ini juga kita sembah dalam Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu Pendeta Esther Riu atas kebenaran firman Tuhan yang hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga yang di Temanggung. Salam buat suami dan salam buat keluarga jemaat Tuhan yang ada di Temanggung. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan semua yang ada di sana. Sehat-sehat selalu kita, tetap saling mendukung kita satu dengan lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ada beberapa pengumuman, yaitu kita masih memilih untuk ibadah live streaming di minggu depan. Saya berharap Bapak Ibu boleh ada lagi di ibadah live streaming minggu depan. Kita ada ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Saya mengharapkan Bapak Ibu boleh ikuti ibadah live streaming minggu depan. Persiapkan anggur dan roti yang ada. Dan juga saya berharap Bapak Ibu tidak bosan-bosan. Kita menahan diri seketat mungkin sampai kita semua divaksin. Baru mungkin kita bisa melakukan aktivitas yang leluasa sedikit. Nah, kita dukung dalam doa. Bagi Bapak Ibu yang mau dukung dalam doa, silakan WhatsApp saya, menghubungi saya, nomor yang ada di layar yang ada dan juga ada di deskripsi yang ada. Dan juga buat Bapak Ibu yang mau pelayanan pastoral, hari Rabu kita ada kelas prabaptisan dan hari Sabtu kita ada kelas pranikah. Nah, Bapak Ibu boleh masukkan deskripsi WhatsApp saya, membutuhkan pelayanan pastoral silakan menghubungi saya. Itu saja pengumuman dari gereja dan mari kita satu hati kita akhiri ibadah kita. Ada beberapa pokok doa yang sudah masuk yang rutin setiap minggu. Biar kita doakan ini terus. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada-Mu Bapa di akhir daripada ibadah ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami bersama-sama bersatu hati berdoa buat setiap pokok doa yang ada. Biar Tuhan tolong Bapa, ibadah rutin yang kami lakukan Tuhan sertai selalu. Live streaming setiap minggu Tuhan tolong agar ibadah ini tetap berjalan dengan baik. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang setia setiap minggu beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, tidak mengurangi sukacita mereka. Mereka tetap menahan diri untuk beribadah dan live streaming. Kami berdoa berkati Bapa dalam nama Yesus. Berkat yang khusus Tuhan sediakan bagi hidup mereka. Apa yang mereka gumuli, apa mereka doakan, apa mereka minta, apa mereka harapkan, itu boleh dinyatakan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan bagi mereka Bapa. Bapa mau berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang saat ini
bergumul untuk bisnis dan usahanya. Tuhan tolong Bapa yang saat-saat ini lagi lesu, kami berdoa Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa Tuhan bagi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa buat anak-anakmu saat ini pemutusan hubungan kerja, biar Tuhan tolong juga agar mereka boleh temukan pekerjaan. Kami minta ini dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, yang setia beribadah, yang mengikuti live streaming, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami menyerahkan orang tua yang ada, papa dan mama daripada Juli, Desi, dan Melin. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati selalu Bapa, tolong selalu urapi, kuduskan senantiasa. Nyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga ini. Ama berdoa juga buat papa dan mama daripada Jeffrey. Tuhan, tolong Bapa, naungi keluarga ini selalu, berkati mereka selalu. Nyatakan pertolongan-Mu, kemuliaan-Mu baginya Bapa, dalam nama Yesus. Ama juga berdoa Bapa buat Bu Bong Kim Hyong dan Bapa Yan Thomas Judy. Kami serahkan kehidupan mereka juga ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu bagi mereka. Kami berdoa Bapa secara khusus buat Oma Wesley Tarore. Kami serahkan Oma ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupannya sebagai orang tua di gereja-Mu. Tuhan tolong senantiasa Bapa, kuatkan dia selalu, berikan kekuatan selalu dalam usia sebagai manusia. Mungkin fisik kami lemah, tapi imannya kuat di dalam Engkau. Berkati Oma yang dalam nama Yesus. Kami menyerahkan keluarganya, anak, mantu, cucunya ke dalam tangan Tuhan. Segala mereka lakukan, kerjakan bisnis usahanya, Tuhan campur tangan buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Menyerahkan semua anak-anak-Mu yang sedang mengalami persoalan dalam kehidupan rumah tangga, persoalan dalam kehidupan bisnis, persoalan dalam kehidupan pekerjaan ke dalam tangan kemurahan-Mu, dalam tangan kebaikan-Mu Bapa. Anak-anak-Mu yang sedang merintis usaha juga, Tuhan nyatakan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Hamba berdoa dan menyerahkan umat Tuhan, anak-anak-Mu, semua kami yang ada ke dalam tangan Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat Ibu Herlita yang ada di Pekanbaru, yang juga mengalami utang piutang yang ada, Tuhan turut campur tangan di dalamnya Bapa, sehingga kami boleh melihat pembelaan Tuhan sungguh nyata bagi anak-anak-Mu, bagi anak-Mu Dev yang Tuhan ada di garis depan dalam penanganan COVID. Sebagai dokter muda, Tuhan tolong, Tuhan urapi, Tuhan kudus ke selalu menyertai anak-Mu ini, sehingga anak-Mu ini selalu aman dalam pemeliharaan-Mu Bapa. Kami berdoa Bapa dan menyerahkan kami semua yang ada, seluruh sidang jemaat Tuhan dan anak-anak-Mu yang lain. Bahkan Tuhan hari ini bisa menjumpai anak-anak-Mu yang saat ini Bapa dalam keadaan yang sakit. Kami berdoa Tuhan, jamah oleh bilur-bilur-Mu sembuh dalam nama Yesus. Tuhan jumpai dalam anak-anak-Mu hari ini dalam keadaan yang lemah, Tuhan kuatkan. Dalam keadaan yang susah, Tuhan hiburkan. Bahkan keadaan-keadaan di mana kami saat ini sedang semua mengalami kesusahan yang besar, di mana semua mengalami dampak yang luar biasa karena COVID-19, karena ekstrim dan cuaca, karena banjir, karena longsor, karena peristiwa-peristiwa yang lain. Kami percaya Tuhan, kuatkan kami, hiburkan kami, mampukan kami untuk tetap berdiri tegak menatap Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tetap memuliakan Engkau lewat setiap peristiwa yang ada. Kami berdoa dan menyerahkan hidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Bapa dan menyerahkan juga bangsa ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Berkati bangsa ini Bapa, dari pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada. Berkati setiap rencana program yang ada. Berkati saat ini yang sedang dilakukan adalah vaksin untuk seluruh masyarakat ini. Tuhan tolong Bapa campur tangan agar kami semua boleh ikut dapat divaksin, sehingga kami boleh punya kekuatan yang datang dari-Mu. Oleh karena berdoa dan memberkati pemerintahan ini dalam nama Yesus. Keadaan politik, keadaan ekonomi, keadaan keamanan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu melimpah juga Bapa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Salam bagi Israel. Nyatakan kuasa-Mu Bapa selalu bagi bangsa ini. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Oleh mereka kami diberkati. Oleh karena berdoa dan memberkati Israel dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang setia setiap minggu. Bahkan tiap bulan mereka memberikan persembahan maupun perpuluhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Apa yang mereka taburkan, sebuah takaran yang mereka persiapkan. Mereka memberi dengan iman, mereka memberi dengan harapan, mereka memberi dengan keyakinan. Allah tidak pernah terlelap dalam kehidupan mereka. Tangan yang terulur memberikan persembahan baik buat pekerjaan-Mu, bahkan bagi kami hamba Tuhan. Tuhan berkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Lumbung-lumbung mereka dipenuhi dengan berkat-berkat-Mu Bapa, sehingga kami melihat mereka boleh mempermuliakan nama-Mu dengan berkat-berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami serahkan kehidupan kami.
rumah tangga kami, anak mantu kami, cucu kami, semuanya, kehidupan kami, bisnis usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan, liputi kami, naungi kami. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita. Mulai saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan Bapa, dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 28 Februari 2021. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.